Jadi ini tuh kereta bawah tanah gitu dari Osaka Namba. Kita bakalan pergi ke salah satu taman yang terkenal juga di Namba. Tamannya Nakano Shima. Kita bakalan naik yang kita sampai di stasiun Itahama. Mari kita keluar. Kita keluarnya di 1A gate 26. Wow, seperti ini. Jadi dari sini itu kita jalan 9 menit ya. Wow, seger banget. Jadi pengen berendam. Sekarang di sini sudah sore jam 6, tapi masih kelihatan siang gitu kan. Asik banget. Itu tuh. Iya. Sukanya itu kalau kita minum kopi, pemandangannya itu. Oh iya ya. Kayaknya ya. Mirip. Tapi bukan gedung itu loh. Wah, lihatlah ini bunga-bunga di taman. Benar-benar indah sekali. Kita mau kesini dulu nggak? Nanti kita kesana juga kan? Iya, nanti kita kesana. Kita jalan-jalan di tamannya dulu ya. Ini ada sejarah tamannya. Mari kita jalan-jalan. Jadi ini namanya Nakano Shima Park atau Rose Garden. Wah, wow. Kita muterin jalannya dulu yuk. Wow, indah banget. Jadi ini berbagai macam rose. Ada yang pink, merah, putih. Wah, benar-benar indah banget gak sih?
Pokoknya kalau di Jepang itu banyak banget tempat-tempat yang asik gitu kan. Terus penuh dengan bunga. Tapi bukan di kebunku ya. Pasti banyak juga yang berburu foto. Enak ya kalau sore-sore santai di sini gitu ya kan. Untung cuacanya lagi bagus hari ini. Jadi nanti kalian yang di Namba jangan lupa sini. Wow, cantik banget. Boleh bawa pulang nggak bunganya? Ini kawaii. Awas takut jatuh. Kayaknya cocok banget ya buat menyendiri. Es. Di seberang sana ada kafe-kafe juga. Mari kita naik ke sini. Wow, ini ada jembatan. Sekarang kita sini. Ini sunsetnya dapat banget gak sih? Kita lihat bunga rose yang merah ini. Cantik banget. Ternyata di sini ada tempat buat nongkrong. Ngomel-ngomel gitu kan. Duduk-duduk sambil menikmati taman di sini. Aku baru pertama kalinya kesini. Benar-benar ini rose-nya warna oranye. Ini juga warna pink. Berasa di pantai nggak sih? Kita jalan-jalan lagi kesini. Asiknya ya. Sekarang kita jalan ke jembatannya ini. Ternyata di jembatannya pun sebelah sana tuh masih ada bunga. Recommended banget sih ini tempatnya. Kalau yang mau ngadem gitu ya kan, berasa di negeri bunga gitu gak sih? Emang kalau mau musim panas pasti bunga-bunga itu bermekaran. Ini ya.
Oh, ini ada buat main skateboard juga. Masya Allah, benar-benar luar biasa banget ini mah. Bunga-bunganya. Ini benar taman ini tuh di sekelilingnya penuh bunga-bunga semua. Wanginya aja loh. Cocok banget ini. Ini ada yang ungu. Wah, lihatlah. Ternyata di sini ada kapal juga. Keren banget ya, ada lampu-lampunya gitu. Kita lihat lebih dekat. Bye. Gemes banget ini. Bocil-bocil. Mite kore, bye-bye. Dibales itu, bye bye. Oh, itu tuh lagi makan di atas kapalnya itu. Romantis banget gak sih? Jadi gimana guys? Asik banget kan di sini? Lihatlah bunga merah, putih, pink. Kalian mau yang mana? Nanti aku ambilin buat kalian deh. Bener-bener seru banget di sini. Aku tuh baru pertama kali juga sih ke sini. Ini tepatnya ada di Osaka Namba. Jadi ini tempatnya namanya Nakanoshima Park. Jadi nanti kalau kalian ke Namba, jangan lupa mampir ke sini juga. Ini tuh bener-bener cantik banget, tau gak sih? Apalagi pas mau musim panas gini kan. Lihatlah ini yang pink bunganya. Wow. Dan ini ada yang warna ungu juga dong. Bener-bener deh. Aku betah kalau di sini. Benar-benar keren banget ya. Bisa sambil santai-santai duduk-duduk di sini gitu ya kan. Seperti ini. Ini aku lagi duduk menunggu temanku yang lagi update foto-foto juga. Oke, guys. Jadi gimana jalan-jalan hari ini?
Seru banget kan pastinya? Iya dong. Nanti jangan lupa ya mampir ke sini. Terima kasih sudah menonton. Arigato.